Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan baju linmas di Kabupaten Merangin tahun 2018 dengan terdakwa Akmal Zain, Iskandar, Suli Handoko, dan Akhirudin digelar melalui telekonferensi di Pengadilan Tipikor Jambi pada Rabu siang. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Merangin menghadirkan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atas nama Slamet Sudaryo. Dalam keterangannya, Slamet mengatakan bahwa mengakui pernah diperiksa sebagai ahli dalam perkara Iko. Diakui Slamet bahwa pengadaan baju linmas Iko melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, kelompok kerja. Terkait tindak pidana korupsi, ahli menegaskan pengadaan baju linmas harus dikerjakan oleh distributor pabrik baju karena harga dipastikan lebih murah dengan catatan memenuhi syarat teknis. Terkait penyusunan harga perkiraan DW, ahli menyebutkan tindakan pejabat membuat komitmen yang meminta tolong pengerjaannya kepada ULP dan POKJA itu diperbolehkan, namun tetap tanggung jawab pejabat pembuat komitmen. Terkait proses lelang, ahli mengatakan seharusnya lelang pengaduan baju linmas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Merangin saat itu dibatalkan, karena dari 10 rekanan yang mendaftar hanya 2 yang memasukkan penawaran. Solehan Syaf, Jambi TV.